yang namanya menyembelih hewan itu gimana coba? Dari hidup ke mati, apa pasti mati disembelih? Terus mazhab Imam Syafi'i yang namanya menyembelih itu penyembelian harus menjadi sebab kematian. Itu yang sah. Sekali lagi, penyembelian menjadi sebab kematian yang syar'i. Sehingga beliau mensyaratkan hewan yang disembelih ini masih punya hayatun mustaqirrah, punya kehidupan yang normal. Sehingga kalau enggak disembelih ya hidup. Sehingga kalau ada hewan ketabrak truk kejet-kejet mesti mati nih buat sembelih. Itu enggak sah karena enggak usah disembelih ya wis mati kan. Karena ini hanya nunggu koordinasi Israel kan, dia kejet-kejet itu kan prosedur itu. Tapi enggak disembelih pun mati. Tapi cara mazhab Malik enggak. Pokoke anggere jek duwe nyawa iku jenenge kewan urip. Dengan kamu sembelih berarti matine mergo mbok sembelih. Meskipun nanti ya enggak usah disembelih ya mati. Coba hitung secara ilmu matematika. Kalau enggak disembelih hidupnya 5 menit. Gara-gara kamu sembelih hidupnya langsung mati. Terus dia matinya cara di persidangan matinya disebabkan apa? Disebabkan disembelih apa kecelakaan? Loh, debat toh kamu. Sama-sama UMM aja debat. Loh, saya pernah mas, ngalami nyata itu. Saya jalan-jalan sama anak saya pakai motor. Sampai di jalan raya gitu ada ayam jago ketabrak mobil. Kejet-kejet. Orangnya tanya, "Gus, ini halal toh ora?" "Wis kanggo kon halal lah." Suatu saat dia enggak terima kan, tanya, "Kenapa, Gus?" "Ya nak kiai ora pantes masuk kewan mesti mati nek tak sembelih, nak kiai pantes kan." "Karena aku tahu kamu tuh enggak kiai, mesti motifnya itu mergo jago, jajal cilik enggak buta kokno. Ada kan ayam itu bayi kan enggak ditanyakan. Kejet-kejet mati rak lah wong cilik wae. Tapi masalahnya ini kan jago, eman. Eman itu. Tapi secara fikih pertanyaannya tadi, hewan yang sudah tidak punya hayatun mustaqirrah, dia hanya punya al-hayat al-ittiroriyah, dia punya harokah ittiroriyah, dia mati kejet-kejet, memang prosedur mati harus seperti itu. Mbok kecelakaan kayak apa, kalau mati kan kejet-kejet dulu. Nah ketika kejet-kejet ini pertanyaannya ini kan hidup apa mati namanya? Enggak, namanya hidup apa mati, pas kejet-kejet itu. Hidup, cara Imam Malik itu hidup, ya sudah kalau hidup disembelih ya halal. Karena misalnya nanti kalau enggak disembelih matinya kan 2 menit lagi. Gara-gara disembelih mati sekarang. Tetap penyebab kematian itu nyembelih. Penyembelian ini sebab kematian. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, cara berpikir wis nemen, paling roh besok kaget langsung mati. Kalau gitu berarti kamu nyembelih barang mati. Jadi fikih itu kadang unik.